Bukan finishing atau passing kekurangan pada timnas Indonesia, begini kata legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, blak-blakan soal kekurangan mendasar pesepak bola tanah air. Namun Kurniawan tidak ingin menyalahkan seluruhnya kepada para pemain. Pasalnya, dia juga merasakan hal yang sama saat masih aktif sebagai pesepak bola. Banyak pemain Indonesia yang kurang mendapatkan edukasi menjadi seorang pemain profesional. Hal ini yang kemudian dirasa Kurniawan menjadi PR bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Menurutnya, proses pembinaan harus benar. Semua kembali pada awal mindset para pemain yang terkait. Mereka lebih dulu harus fokus dengan passion sebagai pesepak bola. Ini yang kemudian membedakan pemain Indonesia dengan Eropa. Sebagai asisten pelatih klub Italia, Como 1907, Kurniawan belajar banyak dari apa yang dia lihat di sana. Mohon maaf, bukan maksud mengecilkan hati pemain Indonesia, tapi ini faktanya dan kita tidak bisa menyalahkan 100% pemain kita, saya pun merasakan hal yang sama. Saya kurang mendapatkan edukasi tentang bagaimana menjadi seorang pemain profesional sejati, ucap Kurniawan. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.